Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas biodata, umur, Instagram, dan zodiak para pemain drama Sisyphus the Myth 2021. Drama ini bercerita tentang seorang insinyur jenius bernama Han Tae-sul yang diperankan oleh Jo Sung-woo yang mencoba mengungkap kebenaran di balik kematian kakak laki-lakinya dan seorang pejuang elit bernama Gang So-hye yang diperankan oleh Park Shin-hye yang melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu untuk membantu Han Tae-sul. Inilah biodata para pemain drama Sisyphus the Myth 2021. Yang pertama ada Jo Sung-woo yang berperan sebagai Han Tae-sul, lahir pada tanggal 28 Maret 1980 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 41 tahun. Bersodiak Aries, sudah membintangi drama dari awal karirnya sampai tahun 2021 berjumlah 18 drama dan 6 film. Pernah mendapat 3 penghargaan selama karirnya. Inilah Instagram Jo Sung-woo. Yang kedua ada Park Shin-hye yang berperan sebagai Gang So-hye, lahir pada tanggal 18 Februari 1990 di Gwangju, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 31 tahun. Bersodiak Aquarius, sudah membintangi 10 film dan 22 drama selama awal karirnya sampai dengan tahun 2021. Sudah mendapat 15 penghargaan. Inilah Instagram asli Park Shin-hye. Yang ketiga ada Ho Jun-suk yang berperan sebagai Han Tae-san, lahir pada tanggal 11 Juni 1982 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 39 tahun. Bersodiak Gemini, dari awal karirnya sampai dengan tahun 2021 sudah membintangi 22 film dan 20 drama. Yang keempat ada Tae In-ho yang berperan sebagai Eddie Kim, lahir pada tanggal 2 Mei 1980 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 41 tahun. Bersodiak Taurus, sudah membintangi 19 film dan 21 drama dari awal karirnya sampai dengan tahun 2021. Yang kelima ada Jung Gu-kwan yang berperan sebagai Gi Man-young, lahir pada tanggal 21 Juli 1952 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 69 tahun. Bersodiak Cancer. Drama dan film yang sudah dibintangi sudah tidak terhitung jumlahnya. Yang keenam ada Jung Hae-in yang berperan sebagai Kim So-jin, lahir pada tanggal 20 September 1990 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 31 tahun. Bersodiak Virgo, dari awal karir sampai tahun 2021 sudah membintangi 2 film dan 8 drama. Inilah Instagram asli Jung Hae-in. Yang ketujuh ada Seok Tae-won yang berperan sebagai Ye Bung-son, lahir pada tanggal 10 Juni 1989 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun. Bersodiak Gemini, sudah membintangi 3 film dan 28 drama. Inilah Instagram Tae-won Seok. Yang kedelapan ada Kim Jong-tae yang berperan sebagai Gang Dong-gi, lahir pada tanggal 24 April 1975 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 46 tahun. Bersodiak Taurus, sudah membintangi 3 film dan 12 drama. Yang kesembilan ada Lee Yeon-soo yang berperan sebagai Yoon-hee, lahir pada tanggal 7 Maret 1970 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 51 tahun. Bersodiak Pisces, sudah membintangi 3 film dan 8 drama. Yang ke-10 ada Choi Jong-hyuk yang berperan sebagai Choi Jae-son, lahir pada tanggal 19 Mei 1993 di Korea Selatan. Tinggi 186 cm. Umur di tahun 2021 sudah 28 tahun. Bersodiak Taurus, Choi Jong-hyuk adalah aktor pendatang baru yang cukup tampan. Dari awal karirnya sampai tahun 2021, ia sudah membintangi 2 drama. Inilah Instagram asli Choi Jong-hyuk. Yang ke-11 ada Choi Jong-woo yang berperan sebagai Hang Hyun-sun, lahir pada tanggal 17 Februari 1957 di Korea Selatan.
umur di tahun 2021 sudah 64 tahun, bersedia ke Aquarius. Sudah membintangi film dan drama yang tak terhitung jumlahnya. Yang ke-12 ada Go Yoon yang berperan sebagai Jong Yong-i. Lahir pada tanggal 12 September 1988 di Korea Selatan. Ia memiliki nama lahir yaitu Kim Jong-min. Umur di tahun 2021 sudah 33 tahun. Bersodiak Virgo, ia sudah membintangi 4 film dan 10 drama. Dari awal karirnya sampai dengan tahun 2021, inilah Instagram asli Go Yoon. Yang ke-13 ada Yang Junmo yang berperan sebagai Cho Yeon-sik. Lahir pada tanggal 4 Juni 1980 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 41 tahun. Bersodiak Gemini, sudah membintangi 2 film dan 1 drama. Inilah Instagram asli Yang Junmo. Yang ke-14 ada Hang Mani yang berperan sebagai penumpang maskapai yang sangat kasar di episode 1. Lahir pada tanggal 1 November 1973 di Seoul, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 48 tahun. Bersodiak Scorpio. Sudah membintangi 4 film dan 4 drama. Inilah Instagram asli Hang Mani. Yang ke-15 ada Hang Dongju yang berperan sebagai co-pilot di episode 1 dan 2. Lahir pada tanggal 15 April 1974 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 47 tahun. Bersodiak Aries, sudah membintangi 18 drama. Inilah Instagram asli Hang Dongju. Yang ke-16 ada Kim Byung-chun yang berperan sebagai pemilik restoran Cina di episode 1 dan 2. Lahir pada tanggal 13 Juni 1966 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 55 tahun. Sudah membintangi drama dan film yang tak terhitung jumlahnya. Yang ke-17 ada Lee Jae-yoon yang berperan sebagai Tuan Tanasan di episode 2. Tahun lahir 1966. Tanggal dan bulan lahirnya saya tidak bisa dapat. Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Umur di tahun 2021 sudah 55 tahun. Sudah membintangi 11 drama. Yang ke-18 ada Son Dong-i yang berperan sebagai CEO Park. Lahir pada tanggal 27 April 1967 di Incheon, Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 54 tahun. Sudah membintangi drama dan film yang tak terhitung jumlahnya. Yang ke-19 ada Lee Si-yuk yang berperan sebagai Bing Bing. Lahir di tahun 1997 di Korea Selatan. Tanggal dan bulan saya tidak bisa dapat. Yang tahu bisa berbagi informasi di kolom komentar. Tinggi 165 cm. Umur di tahun 2021 sudah 24 tahun. Drama Sisyphus The Myth adalah drama terbaru atau drama pertama buat Lee Si-yuk. Inilah Instagram asli Lee Si-yuk. Yang ke-20 ada Kim Do-jin yang berperan sebagai gangster. Lahir pada tanggal 14 Maret 1988 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 33 tahun. Tinggi 175 cm. Bersodiak Pisces, sudah membintangi 6 drama, dikenal juga dengan nama Kim Jong-moon. Inilah Instagram asli Kim Do-jin. Yang ke-21 ada Lee Jae-won yang berperan sebagai cameo. Lahir pada tanggal 21 Juni 1986 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 35 tahun. Bersodiak Gemini, sudah membintangi 6 film dan 22 drama. Yang nonton drama Mr. Queen pasti kenal dengan Lee Jae-won, di mana ia berperan sebagai sahabat dekat sang raja. Inilah Instagram asli Lee Jae-won. Yang ke-22 ada Jong Ha-jun yang berperan sebagai Osono. Ia adalah karyawan Asia Mart di drama Sisyphus The Myth 2021. Lahir pada tanggal 26 April 1996 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 25 tahun. Bersodiak Taurus, tinggi 186 cm. Ia adalah model dan aktor Korea Selatan.
debut sebagai model di tahun 2015 dan sudah membintangi 3 drama dan 1 film. Inilah Instagram asli Jong Ha-jun. Yang ke-23 ada Park Yong-bin yang berperan sebagai Gun Hyuk-bom, lahir pada tanggal 10 Februari 1993 di Korea Selatan. Tinggi 182 cm, umur di tahun 2021 sudah 28 tahun. Bersodiak Aquarius, sudah membintangi 2 drama dan 4 film. Yang ke-24 ada Im Yong-ro yang berperan sebagai Om Son-jae. Tanggal, bulan, dan tahun lahirnya tidak bisa saya dapat. Yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Inilah Instagram asli Im Yong-ro. Yang terakhir adalah Im Ji-sop yang berperan sebagai gangster, lahir pada tanggal 12 bulan 11 tahun 1998. Bersodiak Scorpio, umur di tahun 2021 sudah 23 tahun. Sudah membintangi 3 drama dan pernah menjadi seorang model iklan. Ia juga pernah menjadi model untuk lagu yang berjudul Don't Love Like That, Bad Love bersama Na Yung-kwon. Pernah juga membintangi drama Love Revolution di mana cintanya bertepuk sebelah tangan dan akhirnya merubah ia menjadi sosok pembuli. Inilah Instagram asli In Ji-sop. Ia juga adalah artis di bawah naungan agensi Asum and Official bersama Park Seo-jun. Itulah informasi pemain drama Sisyphus the Myth yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nonton dramanya. Sampai jumpa di video berikutnya.